Alright. Camera. Ready. One by one. Action. Filem Syaitan Nur Jim ni actually mengisahkan tentang perjanjian syaitan yang dibuat mengikut nafsu sendiri semata-mata untuk mendapatkan kekayaan, kesenangan. Dan cerita ini berjanakan seram, horror dan seram dengan, yang dilakonkan oleh Fiz Fairuz, Nabila Huda, Wan Syamila dan juga Zampit dan juga beberapa artis undangan. Sebab sebelum ni saya banyak banyak di belakang tabi on post production. So sekarang ni bila kita buat first feature film ni, of course saya nak yang terbaik lah. Biasalah, first timer kita pun masih belajar kan. Support yang diberikan oleh rakan-rakan sekerja dan juga tim-tim produksi ni boleh actually membuahkan hasil lah. Dalam filem Syaitan Nur Jim ni terdapat beberapa adegan-adegan yang kita menggunakan CGI. CG yang akan dilakukan di dalam filem ini tidak menampakkan seperti CG. Dia akan menampakkan real, tetapi boleh dikatakan lebih kurang 40% daripada filem ini akan menggunakan CG yang lebih kepada realistik. Okey, dalam Syaitan Nur Jim ni saya memegang watak sebagai Suraya. Suraya ni isteri kepada Kamil, iaitu boleh dikatakan Suraya ni lah sebenarnya punca terjadinya Syaitan Nur Jim ni, perjanjian syaitan. Kita orang hidup susah. So kerana susah dan kerana benda-benda yang you know tak boleh nak hidup dalam keadaan yang duduk merempat semua. So I decide untuk buat perjanjian syaitan ni. Tapi dalam perjanjian syaitan ni banyak benda-benda yang unsur-unsur yang kena bunuh orang, jenayah and then benda-benda yang di luar pada jangkaan lah. Macam kita orang kena carat, dia kena cerai. Lepas tu dah kena cerai tapi masih lagi punya hubungan hubungan intim. And then kena kahwin dengan orang ni, kita kena ambil uri dia. So macam plan dia sangat jahat lah. I rasa mungkin orang akan terkejut kot, because kadang-kadang orang selalu pilih jalan pintas. Macam okay, nak kaya, buat ni lah, pergi mandam semua. So orang dapat tahu sebenarnya efek bila you buat benda-benda yang di luar jangkaan tu, benda tu akan efek sampai ke turun-temurun because dia ada perjanjian. Dalam Syaitan Nur Jim saya memegang watak Kamil, seorang yang hidup sederhana selepas perjanjian dengan syaitan yang dilakukan oleh Nabila Huda. Kehidupan dia mewah dan bertukar menjadi tragis. Cabaran dia tak besar. Dalam cerita ni cabaran dia tak begitu tinggi, tak begitu besar. Satu cerita yang senang untuk bagi penonton faham apa cerita dia sebenarnya. Saya rasa apa yang dibawa oleh Faizul, yang dihasilkan oleh Faizul ni satu kelainan. Selepas saya buat dengan dia, dia mempunyai satu elemen-elemen yang boleh membawa dunia seni kat Malaysia ni lebih jauh lagi lah.